Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya di channel Yati Tawing Masak. Apa kabar semua teman-teman, para sahabat subscriber? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, terima kasih banyak tentunya yang sudah selalu mengikuti video-video saya dan bantu share juga ya teman-teman. Terima kasih. Sangat simpel, bawang putih, garam secukupnya, kemudian gula pasir 1 sendok teh dan cabai. Oke, kemudian di sini saya sudah menyediakan air ya, dan air ini untuk merebus tahu pong ya, karena tahu pong ini tadi sudah saya cuci ya, dan kemudian akan saya rebus sebentar ya teman-teman, sambil menunggu airnya mendidih untuk merebus tahu pong ya, karena tahu pong ini direbus sebentar supaya menghilangkan minyak-minyak yang agak sedikit berbau tengik ya. Haluskan bumbu. Rebus sekitar kurang lebih 3 menit ya. Setelah direbus, nanti diperas airnya ya teman-teman. Kemudian cuci kembali dengan air bersih. Teman-teman, ini tahu yang sudah direbus dan sudah dicuci dengan air bersih. Kemudian sudah saya peras airnya.